Ya, pemirsa, meski beberapa ruas jalan telah diperbaiki di Provinsi Lampung, terutama ini yang akan dilintasi oleh Presiden Joko Widodo, di beberapa wilayah Lampung lainnya seperti di Kabupaten Tulang Bawang ini kesal dengan jalan yang rusak parah. Sejumlah ibu-ibu bahkan menanaminya dengan padi. Aksi kaum ibu ini digelar di Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, di akses jalan utama sepanjang puluhan kilometer yang menghubungkan lokasi lumbung pangan dengan belasan kampung yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan makin parah saat musim hujan, sehingga kendaraan pun tidak bisa melintas. Dengan kondisi ini membuat belasan kampung yang berada di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, yang merupakan wilayah lumbung pangan penghasil padi di wilayah Lampung terisolir. Ayo ibu-ibu, kita tanami padi aja ya. Biar menjadi lumbung.